Hari ni kita akan mula upgrade enjin. Kita akan try dulu untuk stage 1 58 highcom. Dah tak ada dah 57 ha. Lepas ni motor ni semua 58 highcom. 57 highcom dah tak wujud dah. Inilah keadaan enjin dia. Kita akan mula stage pertama dulu lah. Sebelum kita naik stage lain, kita akan try dulu stage pertama, apa yang kita boleh buat. Kita punya target sekarang nak tukar piston 58 highcom, exhaust cutting standard, cam, ECU. Kita try 3 barang dulu. Exhaust, piston, cam, ECU, 4 barang. Nah, ni dia punya water pump dia. Kecil lah, comel lah. Dia tak macam yang model Y15 sebelum ni besar. Yang ni kecil lah. Kadang enjin dia lah. Enjin kita dah buka, head block. Head block kita dah buka. Ini adalah barang-barang dia. Yang ni untuk solenoid on VVA tu. Bila dia on VVA tu, maknanya benda ni akan tolak keluar. Dan ni tolak keluar, dia akan tolak biji ni. Biji kat cover ni. Dia akan tolak biji ni. Benda ni akan tolak keluar. Bila tolak keluar, dia akan tolak rokat arm ni. Solenoid tu akan tolak rokat arm ni. So dia akan lock sini. Dia akan jalan bukit yang ketiga lah. Dekat cam ni dia ada dua bukit. Ini adalah cam standard. Yang ni exhaust. Yang ni minyak. Untuk sebelum BBA dia akan jalan yang ni. Bila on BBA dia akan jalan yang ni. Sebab tu dia ada macam VTEC tu. Sebab yang ni bukit dia lebih tinggi sikit. Lebih duration besar lah. Dia punya bukit dia lebih besar lagi. Dia nampak lah, tapi ni standard dia punya perbezaan tu sikit lah. Kalau cam racing nanti dia akan reza banyak lah dua bukit ni. Ni cam standard dia lah. Yang ni pula piston standard dia. Piston standard dia macam ni. Dia low com lah. Piston standard dia low com. Size 58. So kita akan tukar radio 58 highcom lah. So dia, dia punya highcom dia memang padu lah. So kita tengok nanti result dia. Ni 58. Ni head yang kita dah masuk cam. Kita cuba dulu cam yang ESR ada keluar untuk MBX sebelum ni, ESR 1. So kita akan try dulu cam ni, sama ada lepas tak lepas untuk piston highcom 58 tu. Ni dia punya head dia. Okay, untuk valve dia, sebelah intake size 20.5mm. Sebelah exhaust sama dengan Y15 sebelum ni, 17mm. Sebelah intake saja beza, 20.5mm. Dia main dah size besar lah. Kalau Y15 standard 19mm. Kalau yang ni, dia motor Y16 ni, dia main 20.5mm. Bah intake dia dah besar siap. Ni piston yang dah siap pasang dekat blok. Kita boleh tengok dia punya dome dia. Memang pacar cantik lah. Kita boleh dapat high compression lah. Bah poket pun tak payah buat apa-apa, BNB tu je. Untuk exhaust, kita try exhaust Y15 punya yang type 2 exhaust radio. Tapi depan header kita kena modify sikit lah untuk bagi lepas. Saya Y16 ni dia punya head dia, exhaust dia keluar straight. Dia tak macam Y dia keluar sengit. Ni dia keluar straight, so kepala depan kita kena modify sikit. So kita tengok lagi kita punya power ada cantik tak cantik. Ok, dah selesai. Kita R&D motor ni untuk pertama kali. Spec 58 highcom. Spot ring semua standard, on test, pocket semua standard lagi. Semua yang kita buat, piston 58 highcom, exhaust. Exhaust ni hanya sample saja. Kita nak try dulu untuk dapatkan apa yang sesuai. Nanti baru kita akan keluarkan exhaust yang sesuai dengan dia lah. 58 highcom, cam, ECU, exhaust. Result dia kita dapat 20 horsepower. Peak power sebelah lebih. Torque pun okey. Minyak semua pun cantik. Jadi enjin ni memang ada potensi lah untuk lagi laju daripada V1 ataupun V2. Memang mantap lah dia punya enjin. Spek macam ni pun dah boleh lintas 20 horsepower.
channel dia. Saya usah goreng usah. Sekarang kita dah tukar goreng kecil. Saya pun kecil sikit. Okey, kita try 42 dulu. 42, 14. Standard dia 14, 46. So kita cuba turunkan sepoket 4 mata. Kita tengok apa perubahan dia.